Yo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Crypto Gratisan ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan garapin lagi ya. Kita garap lagi website ini ya, Surf Ads ya, atau Surfing Ads, Surfing Iklan ya teman-teman. Kita garap dengan menggunakan Termux. Jadi teman-teman silakan daftar saja ya teman-teman. Kemudian sebelum saya lanjutkan video ini, buat sobat sekalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, biar kalian selalu mendapatkan update terbaru juga dari channel Crypto Gratisan. Baik sobat sekalian, kita lanjut. Jadi silakan teman-teman daftar saja untuk websitenya ya, di dalam deskripsi saya sediakan linknya berserta dengan scriptnya. Kemudian di sini untuk withdrawnya ya sobat, jadi untuk pembayarannya itu kita menggunakan ini ya, pada waktu mendaftar itu jadi kita bisa memilih ya, ada beberapa metode pembayaran, pertama Bitcoin, lalu Payeer ya atau Payeer, dan Perfect Money atau PM. Jadi teman-teman pilih salah satunya saja. Kalau saya di sini pilih menggunakan Bitcoin ya, untuk withdrawnya ya, untuk pembayarannya. Jadi sini di dalam website ini ya teman-teman, kita itu tidak dibayar untuk melakukan surfing iklan ya, atau di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk advertisingnya ya, di sini yang kita bisa lihat ini untuk surfing iklannya ya, nominalnya sudah, untuk rewardnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada di sini 0,007 untuk per iklannya. Nah, jadi langsung saja ya sobat, kita masuk ke dalam ini, ke dalam file manager ya, kita cari file yang sudah di ekstrak tadi. Silakan teman-teman cari saja, kemudian kita edit lagi config PHP-nya teman-teman menggunakan quick editor ya, seperti biasa kita cari ini untuk apa namanya nih, data yang diperlukan. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, user agent, kemudian sama cookie ya, CFD UID dengan PHP SSID ini ya. Kita lanjut ke dalam ini teman-teman. Jadi kita lanjut ke dalam HTTP Canary. Kita capture lagi ya sobat. Jadi kita jalankan capture-nya. Kemudian kita masuk ke dalam websitenya ya. Kita reload saja teman-teman, coba kita reload. Kita cek lagi ya di dalam HTTP Canary ini. Kita apa, select kita server, server kita filter ya, pilih domainnya lalu kita balik, kita cari-cari dulu teman-teman. Coba kita klik yang di bagian member ini, kemudian pilih request. Tadi yang dibutuhkan apa ya, CFD UID dengan PHP ya, PHP SSID ya, CFD UID ya. Kita copy dulu ininya, user agentnya teman-teman, copy user agentnya, pilih ya, kita tempel di sini teman-teman, tempel, lalu CFD UID nih kita copy lagi, CFD UID nya kita cari yang ini ya, kita copy lagi, kita tempel di sini teman-teman, tempel, lalu PHP SSID nya terakhir ya, PHP SSID nya nih kita copy,
atau kita ambil ininya saja, nggak apa-apa, free copy supaya gampang paste di sana. Pilih, kita tempel ya teman-teman, lalu kita simpan. Oke, selesai ya, kita matikan saja ini, lalu kita keluar saja dari HTTP Canary. Kemudian kita masuk ke dalam Termux, kita jalankan scriptnya ya, SD card, nama file ya, kemudian kita coba ls, sorry ls, PHP, boot PHP, kita jalankan langsung bootnya. Kita tunggu ya sampai script ini berjalan. Oke teman-teman, jadi sudah mulai berjalan ya untuk scriptnya. Kita ini lihat teman-teman, sudah bisa lihat ya untuk balance saya 0,5 ini ya. Lalu kita tunggu sampai bot ini melakukan claim ya. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini dia sudah mulai surfing ya, surfing iklan. Kita lihat sampai claim berikut, kemudian kita akan cek ya sobat sekalian. Sudah collecting reward. Oke teman-teman, jadi ini sudah claim pertama ya, script ini. Kita langsung saja cek ya, 0068, jadi tadi awalnya 0,05 ya kalau nggak salah. Kita masuk ya ke dalam websitenya, kita reload, kita lihat balance ya. Nah ini teman-teman, jadi script ini work ya, berhasil 100%. Silakan ya buat teman-teman yang mau garap web penghasil BTC atau pengisi BTC Bitcoin ya, atau perfect money dan payer, silahkan digarap teman-teman. Buat yang mau saja, yang nggak mau silahkan di skip. Kita garap menggunakan script Termux ya, milik Bang Aka Shinobi. Baik teman-teman, untuk update kali ini cukup sekian ya, mudah-mudahan teman-teman berhasil, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian jika video ini bermanfaat dan teman-teman menyukainya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya, buat penyemangat kripto gratisan, membuat update terbaru yang bermanfaat buat kita bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam gratisan.